Udah siapa aja nih? Gimana? Arangnya udah matang belum? Udah mulai merah nih Pak Ketuk. Menit lagi lah matang. Oh, oke. Okay. Ya udah nanti lu siapin lilin sama salib aja buat pelarangan. Oke deh Kak, siap. Di dalam dari sana. Leo, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Kak. Kok boleh minta kafe sebentar gak boleh? Nah, jadi gini kok. Tadi aku di ruang ganti, ya, si Dom dan lainnya itu kayak gini Leo. Cuman aku gak paham sih dia ngomong apa. Ya aku dengar dia ngapain Leo, kuri dan isu. Aku juga ya, ntar gue bicara, tahu dulu ya. Oke, makasih info aja. Jalan-jalan sebesar. Oke, siap kok. Oke, tinggalnya. Oh iya, iya kita mau mobil, tapi targetnya mana nih anak-anaknya? Leo. Iya kak. Oh, jadi bentar sih. Aneh banget sih. Leo, kamu ada apa sama mereka? Aku nggak berani, malu kak. Apa-apa cerita aja, cuma aku cuma doang yang tahu kok ceritanya nggak apa-apa. Aku malu kak, tapi ya udah deh kak, jadi gini. Kenapa sih? Siapa sih lu? Kan kalau aku tahu. Tahu lu. Tahu sama aja kayak lu. Yang satu gagal, yang satu cadel. Ya. Ya sama aja kayak lu berarti kan lu cadel. Ayo. Apaan sih? Tahu banget kok maksa mama ya udah enggak usah ngomong. Jadi gitu, senang mama bisa cerita kayak gitu. Iya kak, makanya aku mau. Makasih ya kak udah dengerin cerita aku. Apa aku senang bisa bantu kamu. Oke kak. Kita bisa gitu. Oke. Saudara-saudara, pemuda, remaja dan anak-anak yang terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang hukum yang utama. Ketika orang-orang
Saduki dan juga ahli-ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya tentang manakah hukum yang utama. Yesus dengan tegas mengatakan kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang mengasihi Allah, kita sungguh-sungguh harus mampu mewujudkan kasih itu dengan mengasihi dan mencintai sesama kita. Dan cinta, kasih, dan kebaikan itu diwujudkan dengan penghargaan kita terhadap martabat kemanusiaan mereka. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, terutama kepada kaum muda, ya, harus belajar dan mampu menghargai sesamanya, menghargai teman-temannya, mencintai dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah itu, ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, saya mengajak kita semua, secara khusus itu kaum muda yang hadir di sini, untuk mari kita meninggalkan cara hidup yang tidak baik, yaitu mungkin kebiasaan-kebiasaan kita untuk membuli orang lain karena kelemahan-kelemahan mereka. Ya. Tuhan akan sangat menyayangi kita kalau kita semakin mampu mengasihi, menghargai martabat mereka sebagai manusia. Semoga demikian. Amin. Jadi gimana hari ini kita evaluasi ada apa? Sebagai evaluasi kita, tapi sekarang yang dulu tadi kalau kami misal harus dimulai kami juga gak bakal karena orang dari visi kita ini belum bisa selalu kita belum berikan sudah maksa deh iya, maksa.